Yo, assalamualaikum guys. Selamat kembali ke dalam channel aku, Kate_Nick_YT. So, hari ni aku nak buat video a bit special, iaitu aku nak try first video review makanan. Macam taste test ataupun apa-apa je lah kan, yang korang lebih senang nak panggil. So hari ni kita ataupun aku akan review satu makanan, iaitu ais krim kelapa. Ha, ada kat sini. Nampak tak? Kelapa by Sin Wah. Aku beli ni dekat Speedmart. RM1 je harga dia, korang boleh cari Speedmart berdekatan. Mari kita test satu kelapa ais krim potong ya. Nampak tak? Mari kita buka. Aduh. Okey, mari kita rasa bagaimanakah rasa ais krim ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tu. Dia punya tekstur rasa dia lain lah. Aku rasa daripada ais krim potong yang lain, antara kacang merah, kacang-kacang yang ada kat luar tu kan, macam ais krim potong jagung. Bagi aku lah, ais krim potong Sin Wah kelapa ni lagi sedap daripada ais krim potong jagung ataupun kacang merah yang ada kat luar ni. Dan dia tak cepat cair. Macam nampak bila aku jilat yang cair kan, dia terus keras. Nampak? Dia terus apa? Dia terus jadi kilat macam tu. So aku nak test dulu. Aku akan lajukan sikit video. Aku akan gigit video. Gigit video. Gigit video. Okey korang. So aku dah gigit sikit lah kan. Rasa dia sangat sedap. Rasa kelapa dia macam lemak-lemak manis tau. Dia macam santan sikit. Dia macam susu campur kelapa sikit kan. Tapi more rasa kelapa lah. Aku tak boleh nak cakap sedap dia macam mana. Dia macam makan nasi lemak tu. Nasi je lah, tak ada sambal semua kan. Sedap tu. Aku tak tahu nak cakap macam mana rasa dia. Rasa dia memang sedap. Okay, daripada Sin Wah ni. Korang boleh cari lah dekat 7E ke ataupun biasa kedai-kedai mat-mat biasa lah, macam Speedmart kan. Benda korang boleh beli. Satu pendala ni RM1. Aku beli sekotak ni ada dalam 5 tadi. Aku dah ada 5, ada tinggal 4 ni. So korang boleh beli lah pendala ni. Ada halal. Kau macam cakap kelapa Cina. Halal lagi, okay. So, dan video aku ni aku akan buat review-review makanan semua akan jadi yang halal-halal lah. Aku pilih, takkan ambil haram pula kan. Come on lah. Bila kau makan, kau jilat kan. Tu kau sedut, sedap siang. Nice. Oh, kau tagih bang. Sedap ah. Sedap. So, aku tak nak buat video ni lama-lama. Just untuk review je kan. Macam video pertama kan. Nak kikuk sikit kan, buat review-review makanan. Tapi sila aku syorkan korang beli kalau time korang bosan ke, lepak dengan family ke, waktu cuti tak ada benda nak buat ke. Better korang beli ais krim dari Sin Wah. Semua ais krim diorang memang sedap. Aku rasa lah. Tapi hari tu aku dah rasa cendol kan. Cendol pun sedap gak. Memang aku rasa cendol kau beli tepi jalan tu. Kamu ke peluh-peluh sini kat bibi meh.
Alah, panas. Lapar. Tak dapat cendol. Esok repeat ke? Macam ni dia, muka hitam-hitam. Macam ni dia. Lapar. Lapar? Nak ketum. Nak koroi. Nak ketum. Nak ketum. Nak koroi. Ni nampak? Dia tak cepat cair. So, ya, yeah, tu je video daripada aku review makanan ni, aiskrim kelapa daripada syarikat Simwa. So korang, kalau korang nak aku review lagi makanan-makanan seterusnya, korang boleh komen kat bawah dan like video ni dan subscribe video ni kalau video ni, subscribe channel ni kalau korang nak lagi video menarik daripada aku. Aku Nick. Aku Nick. Jumpa lagi di video yang akan datang. Ataupun di video review. Di video review yang akan datang. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye semua.